Assalamualaikum para pohantar. Sekarang saya lagi ada di daerah Tugu Kris Ginjai, Kota Baru, Kota Jambi nih kawan-kawan. Sini saya mau cobain roti panggang batu. Yuk kita lihat aja, nanti baru kita cobain. Ini menu-menunya nih. Oh, ini juga menerima pesanan nih, Pak ya. Iya. Mulai dari 5.000. Ini yang paling favorit banyak apa nih, Pak? Coklat, coklat, keju, strawberry. Blueberry. Oke, Pak, ini saya pesan semua rasanya, Pak. Iya. Ah, semua rasanya, Pak, saya pesan, Pak. Ini dengan Bapak siapa nih? Marco ini. Ini buka setiap hari nih, Pak? Buka setiap hari. Kalau tak di Taman Jomblo ini di mana? Ini di depan BPJS. Di depan BPJS. Ini dari jam? Kalau BPJS dari jam 10 sampai jam 4 lah. 10 sampai jam 4 ya. Kalau di sini? Kalau sini dari sini mulai dari jam 4 sampai jam 11. Sampai jam 11 lah, Pak ya. Ini sehari bawa berapa banyak nih, Pak, rotinya nih, Pak? 150 habis itu? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah habis, Pak ya. Ini udah berapa lama nih jualan roti kayak gini? Sekitar 2 bulan. Baru 2 bulan? Oh, baru, Pak ya. Oke, Pak, saya pesan ya, Pak. Semua rasanya, Pak. Oh, ini rotinya, Pak ya. Iya. Ini roti apa nih namanya nih, Pak? Ini roti bobo namanya. Roti bobo? Iya. Oh, ini roti bobo nih, kawan-kawan nih. Iya. Gemuk-gemuk dia? Iya. Oh, dipotong. Kasih susu. Oh, baru dikasih kental manis, Pak ya? Blueberry, Pak. Blueberry. Habis nih kawan-kawan nih. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang stok, Pak ya. Iya. Tadi lo telepon dari kan. Ini panggangannya nih kawan-kawan nih. Ini batu apa nih namanya nih, Pak? Batu granit. Batu granit. Iya. Oh. Ini yang seres, Pak ya? Iya, yang seres. Kawan-kawan ini kasih mentega lagi nih biar tambah gurih, Pak ya. Iya. Ini berapa lama biasanya nih, Pak? Ini berapa lah? Kalau udah kering baru dikasih. Oh, baru udah kering, Pak ya? Tergantung permintaan. Kadang ada yang nggak kering apa, agak angus dikit kan. Terus tergantung permintaan. Ya, enak tuh, Pak ya. Agak garing-garing pas gigit, iya, ya.
Sudah nih, Pak? Sudah. Wah, wow, ini cepat nih kawan-kawan nih. Apa nih, Pak? Nanas. Nanas ya? Ini serikaya. Serikaya. Strawberry. Strawberry nih kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini rotinya nih. Oke kawan-kawan, nah ini roti panggang batunya tadi kawan-kawan. Ini saya sudah pesan yang best seller juga, coklat sama keju. Ini yang coklatnya nih. Tuh. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan lur. Untuk rotinya lumayan lembut. Dia tuh teksturnya sama kayak roti-rotian yang 2000-an di warung-warung itu kawan-kawan. Cuman yang bedakannya tuh mungkin cara masaknya. Kalau ini dibakar tuh jadi aroma bakarnya tuh yang bikin ya makin mantap gitu. Ditambah tadi ada mentega juga tuh bikin jadi gurih. Nah kalau ini yang keju nih. Wow. Memang kejunya nggak yang terlalu banyak itu kawan-kawan nih. Kita cobain ya. Makan lur. Nah kalau ini yang serikaya nih kawan-kawan tuh. Wah. Ini kalau yang serikayanya nih lumayan banyak nih isinya nih kawan-kawan nih. Mantap. Kita cobain. Makan lur. Serikaya memang enak nih kawan-kawan, paling cocok nih sama roti kayak gini nih. Wajib coba nih serikayanya nih. Serikayanya. Makan lur.